Selamat kembali ke channel saya, Fitri Tajali. Hari ni saya nak buat review satu motor. Video mana? Ni motor dia, Ducati Scrambler. Ni lah motor dia. Okay, sebelum kita sembang pasal motor ni, ini lah tuan dia. Okay, Encik Shah Rizal. Hi guys. Ini dia Encik Shah Rizal, ataupun dikenali sebagai Press. Preston. Preston. Dia lahir kat England. Okay, ini yang motor kawan saya lah. Kita orang panggil dia Press dia dulu kat sekolah. Okay, Ducati Scrambler. Kenapa pilih motor ni? Simple kot. Memang cari yang naked, yang bukan cruiser, bukan sport bike, street bike, street fighter apa semualah. So memang cari yang simple, naked. Ni masa tu ada 3 pilihan lah. BMW R90, Ducati dengan Triumph Speedwin. So EDN decide untuk ambil Ducati Scrambler. Masih besar. Bro, macam mana motor ni? Apa perasaan pakai? Apa kelebihan keistimewaan motor ni? Okay, motor ni kalau kira bagi saya simple lah. Walaupun dia berat, tapi dia agile. Agile and nimble. Kalau kira nak bawa, boleh bawa ke macam masuk city round semua, tak ada masalah lagi. Boleh celuk-celuk lagi motor ni. Boleh celuk-celuk lah. So okay, agile and nimble lah bagi. So bagi recommend tak untuk orang memilikinya? Dia depends orang lah. Tapi macam saya memang sebab ni first motor. Lepas last kali pakai motor tahun 2005. Aha. So baru beli 2019, baru beli balik motor. Lama besar tu. Beli motor besar tu. So masa tu memang cari yang senang dibawa. Ducati Scrambler memang senang dibawa lah. Walaupun nampak berat apa semua, tapi senang dibawa. So recommend lah kalau ada orang teringin berminat. Untuk beginner saya rasa sesuai untuk Ducati Scrambler. Tapi mungkin boleh start dengan 800 punya cc lah. Ni 1100. Dia ada dua jenis engine juga, yang 800cc dengan 1100. Tapi saya terus jump pada 1100 lah. Alright. Okay, kita pergi kepada luaran motor ni. Boleh cerita sikit tak motor ni, dia punya spek dia macam mana? Okay, dari segi spek, motor ni dia 1079cc. Orang kata 1100 lah cc. 86 horsepower, 88 newton torque. Dan kalau kira dia ada 3 version untuk 1100, standard, special dengan sport. Sport yang paling tinggi lah daripada 1100 tu. Sebab dia ada beza dia, dia ada all-in yang double fork kat depan dengan all-in yang belakangnya suspension. All-in guys. Fork pun all-in eh. So ini yang full spec lah kiranya. Ini full spec untuk 1100. Alright. Olin, tank ni berapa besar ni? Macam besar kat tank dia? Tank ni 14.7 liter. Kalau kira kalau isi kat Rawang tu, dekat Gunung Semanggul baru kena isi balik. Jimat. Eh, tapi saya punya 17 liter. Jual lagi besar. Lagi besar. Tapi sekejap je. Makan kuat. 1079. Kita pakai chain. Pakai chain. Tayar, nampak macam tulis Pirelli ni. Tayar Pirelli. Pirelli MT60 RS. Masih berapa saiz dia? 180 180 55 17 180 belakang 17 dan depan 18 rim. Rim depan 120 saya. Saya selalu 120 lah. 120. 120 70 18. Dia depan dia ada double Brembo punya ni lah brake. Brembo M432. Okay, caliper standard, clutch, brake. Lampu LED eh? Lampu LED. Elegant. Elegant.
bila beli motor ni? September 2019. Okay, 2019. Dah setahun lebih sikit lah motor ni. Haa, okey, okey. Dia tengok dia punya meter sekejap. Tak jalan ni motor ni. Untung ni. Siapa nak tolong jalankan motor ni? Ni berat tak nak bawa motor ni? Motor ni kalau kira dia dalam 190 kilogram. So tu kalau dry, kalau ni mungkin dalam dekat 200 jugalah. So kalau nak kira berat jugalah motor ni. Oh, berat ni. Dia walaupun cakap scrambler untuk off-road, tapi sebenarnya bukannya betul-betul off-road. Ni kira, kalau kira still macam road bike, road motorcycle jugalah. Dia macam pakai SUV tapi kat jalan. Betul, dia macam SUV tapi pakai kat jalan. Tapi sedap lah pakai kat jalan kan. Sedap lah. Tapi kalau nak bawa off-road betul-betul, saya rasa nak recommend berat macam ni memang kita tak recommend lah. Susah lah. Even saya punya motor pun dalam 1.6 je. Ini dekat 200. Dekat 200 apa. Kena badan yang tegap ni nak bawa ni. Beli kat mana ni? Masa beli dekat Wally Sungai Buloh. Okay. Wally Sungai Buloh. Dia masa launching price dia harga dalam 88. Tapi masa dekat Wally tu ada rebate. Kita ambil kat situ lah. Promotion lah tu. Promotion. Exhaust double tuan-tuan. Tapi exhaust ni exhaust standard ni. Mari kita layan bunyi dia macam mana. Kita dengar bunyi dia. Bunyi dia macam mana bunyi? Kena tukar kan? Betul tak? Bunyi masih standard lagi ya? Tapi model ni masa tu dia ada satu jenis yang temi juga. Yang double tepi temi. Tapi saya punya masih standard lagi lah. Tak boleh sekali. Tu kena tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi kan? Kena tambah ni. Kalau tidak ni tak selamat ni. Lalu tepi kereta tak nampak ni. Tak dengar. Alright. Cantik. Apa lagi korang nak tahu pasal motor ni? Boleh komen. Komen kat bawah, nanti saya tolong jawabkan daripada tuan dia. Okay. Exhaust dia tengok apa ni. Engine L lah. Engine L. L lah ni, exhaust. Dia L lah ni, bentuk ni. L. Lepas tu engine 212. Dia punya exhaust 212. 212. Dia masuk balik tu. 212, keluar balik tu, okay. Footpad pun cantik. Engine guard dia pakai SW Motec . Ni aksesori kan? Aksesori. So guys, kalau berminat dengan motor ni, boleh cuba tengok lah dekat showroom Ducati ataupun Valley. Dia ada dua spek . Engine dia 1100 dengan 800cc. So kalau beginner tu nak try yang 800 pun boleh juga. Jangan lupa subscribe pada channel Fitri Tajali untuk mengetahui lebih lanjut mengenai motor-motor yang dia review. Thank you guys. Okay, kawan saya dah bersiap-siap untuk balik dan bergerak. Okay, Cik Preston. Okay. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian motor awak ni. Dia pun nak balik dah. Okay guys. Jumpa lagi. Okay.